Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai ekoenzim. Kali ini kita akan membahas manfaat dan takaran penggunaan ekoenzim. Manfaat ekoenzim. Ekoenzim ini setelah dibuat tentu saja kita harus tahu manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jadi buat apa ya kita capek-capek, lelah-lelah buang waktu membuat ekoenzim. Ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ya dalam kehidupan sehari-hari kemudian di bidang kesehatan pemulihan air udara tanah pertanian dan ternakan ini adalah contoh-contoh manfaat enzim dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya bisa untuk membersihkan lantai mengepel membersihkan perabotan peralatan membersihkan dapur dan lain-lain ya banyak manfaatnya buat di kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Kemudian ekoenzim sebagai pembersih alami ini bisa digunakan sebagai deterjen juga, juga pelembut alami, tabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, karbol sebagai karbol dan pembersih alami. Kemudian ekoenzim membersihkan logam yang kusam atau berkarat. Bisa digunakan untuk membersihkan pisau yang berkarat, sendok-sendok yang karatan, dan logam-logam lain. Ini peralatan rumah tangga ya, tabotan ya. Ekoenzim ternyata bisa juga untuk perawatan diri. Dan sekarang saya sedang mencoba ekoenzim ini untuk perawatan wajah. Menghilangkan katanya, kabarnya bisa menghilangkan plek-plek hitam. Dan ini lumayan cocok ya, saya sudah coba. Campur ya dengan krim wajah ya. Bisa juga digunakan pada sampo dan sabun mandi, mengganti odol atau pasta gigi dan kumur-kumur, tapi jangan ditelan. Selanjutnya manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Perawatan kesehatan pribadi bisa untuk kebersihan diri ya. Jadi buat mandi. Kemudian untuk merendam kaki. Menjadi air rendaman untuk kaki. Bisa juga untuk hand sanitizer, Luar biasa ini manfaatnya. Teman-teman boleh coba. Kemudian bisa digunakan untuk mengatasi, mengobati berbagai luka. Luka bakar, luka gores, luka akibat diabetes, luka dekubitus, luka sobek dan lain-lain. Nah, ini yang sudah dicobakan pada beberapa pasien. Ini ada sebelum dan setelah pemakaian ekoenzim. Bisa dicoba ya, teman-teman. Ini luka bakar yang awalnya seperti ini setelah penggunaan ini udah bersih ya setelah penggunaan ekoenzim bisa mengatasi berbagai macam penyakit kulit infeksi kulit alergi digigit serangga bisul dan jerawat kemudian ekoenzim sebagai penghasil ion negatif layaknya petir ombak laut it terjun dan pohon hidup ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar ranjang ekoenzim. Larutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur minimal berusia 45 hari untuk memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Ekoenzim membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Untuk Anda setiap hari kita dikelilingi oleh benda yang mengeluarkan gelombang radiasi yang berdampak negatif bagi kesehatan. Kita pakai HP, ada pemancar, pemancar radio, pemancar gelombang elektromagnet dari pemancar-pemancar, telkomsel dan sejenisnya ya, HP, handphone, itu semuanya memancarkan radiasi. Kemudian manfaat ekoenzim bagi pemulihan udara, air, dan tanah. Enzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Manfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Penggunaan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas udara bisa dengan penyemprotan menggunakan alat penyemprot yang tersedia, botol spray menggunakan alat diffuser humidifier setiap penggunaan diencerkan dengan air sesuai takaran. Tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat sebelum disemprot ekoenzim. Nih ya, ini gambar ini adalah tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat sebelum disemprot ekoenzim. Aroma sekitar bau sekali. Setelah disemprot ekoenzim, aroma jauh lebih baik. Kemudian penyemprotan ekoenzim di TPA Banyuroto Kulon Progo. ini Di Kulon Progo, 10-15 menit setelah penyemprotan, aroma bau sekitar TPA hilang dan udara sekitar menjadi lebih segar. Manfaat bagi air, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan, dan kali. Penuangan ekoenzim di embung Langansari, Yogyakarta, ini kondisi sebelum. Gambar yang di atas ini adalah kondisi sebelum, yang di bawah sesudah. Penuangan dilakukan sebanyak empat kali seminggu sekali. Penuangan dilakukan sebanyak empat kali seminggu sekali, masing-masing 20 liter, dan hasilnya pada gambar yang di bawah. Penjernihan air kolam, air hujan oleh Pak Joni Oi Batam. Rasio penuangan 1 berbanding 50 ribu hingga 1 berbanding 100 ribu sebulan sekali. Hasil 6 bulan kemudian, total ekoenzim yang digunakan 1.200 liter. Dan teman-teman, lihatlah perubahannya. Setelah menggunakan, diberikan ekoenzim. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali. Ekoenzim memulihkan tanah gersang sehingga dapat ditanam kembali. Lahan gersang, bebatuan bekas pabrik plastik dapat ditumbuhi tanaman kacang panjang setelah dirawat dengan ekoenzim. Ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk dan sebagai pestisida. Untuk pupuk langsung diaplikasikan ke tanah. Untuk pestisida, langsung diaplikasikan ke tempat yang terkena hama, perawatan, dan sanitasi hewan. Ekoenzim digunakan untuk mandi. Mandi hewan peliharaan, ya, kemudian dilakukan penyemprotan kandang dengan ekoenzim tadi. Membersihkan kandang hewan, kemudian bisa juga digunakan untuk perawatan luka atau sakit pada hewan peliharaan. Ini ya, kegiatan penyemprotan kandang hewan pada peternakan, penyemprotan rutin dengan ekoenzim, dan membersihkan kandang hewan dengan ekoenzim akan membuat kandang jauh lebih bersih dan hewan menjadi lebih sehat. Perawatan luka, ini kura-kura kelihatannya, penyu kura-kura ya. Ini gambar di sebelah kiri, kondisinya sebelum digunakan ekosan enzim. Setelah diberikan ekoenzim, lukanya sudah mulai mengering. Berikut ini tabel takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Saya berikan contohnya saja ya. Yang pertama, untuk membersihkan kompor dan areal dapur, takarannya adalah satu bagian ekosis ekoenzim berbanding satu bagian sabun berbanding 5 sampai 10 bagian air digunakan untuk membantu membersihkan minyak. Ini dan selanjutnya nih teman-teman bisa membaca sendiri, melihat eh uh, ekoenzimnya mau dimanfaatkan untuk apa? Silakan dipilih, dilihat nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sampai, 5, sampai 17. Contohnya yang terakhir 17 ya, membersihkan hewan peliharaan. Satu bagian ekoenzim ditambah dicampurkan dengan 5 sampai 10 bagian air untuk menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasit, memperbaiki kondisi penyakit kulit. Tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.